Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker. Masker again. Jadi masker ini sangat bagus karena dia terbuat dari bahan katun dan dilapisi dengan filter PM2.5. Oke, kita akan unboxing dan kita akan lihat apa kelebihannya dari filter favorit saya ini. Oke. Jadi paketnya ini dia dapat 2 buah filter karbon dengan 5 lapis, 5 layer ya. Oke, kita akan jelaskan entah satu persatu layernya fungsinya buat apa. Ini tertulis ini PM2.5, jadi dia dapat menyaring partikel-partikel, virus-virus, bakteri sampai PM-nya 2.5 ya. Oke, ini filternya dapat 2. Oke, okay. Bahan dari filternya ini bahan katun. Di bagian nose-nya ini dilengkapi dengan kawat, jadi kita bisa mengatur dia posisinya di hidung kita itu bisa rapat. Terus dia punya ear loop-nya ini bisa di adjust. Ini yang kayaknya ini sempurna banget di maskernya ya. Di sininya di hidungnya ada adjustment-nya, oke, okay. Yang buat hidung. Ear loop-nya bisa di adjust, kalau kita kepala yang kecil atau kepala yang gede bisa kita adjust ininya, ear loop-nya, dan garetnya juga bagus. Oke, okay, kiri kanannya bisa di adjust ya. Cara ngejustnya itu kita tahan aja di sini, tarik ke dalam. Usahakan sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama ya. Oke, okay, kita bisa adjust dia lagi, tahan, tarik. Jadi kalau mau di adjust dia, tahan dua-duanya ya, usahakan tarik, tahan dua-duanya, ini satu dan ini ditahan dan ditarik ke atas ya. Oke, okay. Sama dengan yang sebelah kiri. Terus maskernya, masker ini juga dilengkapi lagi dengan airflow, air pop. Jadi air pop ini berfungsi untuk mengeluarkan anti embun, mengeluarkan udara di dalam masker ini keluar. Jadi dia one way, dia satu arahnya keluar, jadi enggak udara yang di sini dia enggak ini dia apa enggak mampet di sini ya. Jadi dia dibuang melalui sini, jadi sirkulasinya lebih bagus. Ini sangat bagus juga bagi untuk Anda yang menggunakan kacamata. Jadi uapnya ini enggak naik ke atas membuat kabut di kacamata kita gitu loh. Jadi uapnya itu langsung dibuang dari sini pada saat kita bernapas. Karena pada saat kita bernapas itu udaranya agak hangat ya, jadi dia ngebuang ke sini. Oke, okay, yang kelebihannya lagi ini, di sini ada kantong nih. Di sini ada kantong untuk memasukkan filter ini, ya. Jadi sangat bagus ini dia, bagus banget. Ini punya kelebihan semuanya nih. Kita masukin filternya di sini nih. Jadi dia ada berapa lapis nih? Udah 5 lapis ya. Oke, okay. Di sini sudah terpasang dia di dalam sini filternya. Di sini dia udah satu. Di sini udah 3 lapis, 4 lapis, 5. Ini cukup tebal ya, cukup tebal masker ini. Masker ini adanya di belinya di Made in China ya, jadi dia dari luar di lokal belum ada yang masukin filter yang bagus ini. Dalam saya mencarinya. Oke, okay, kita akan coba filter ini. Tapi sebenarnya sebelum pakai filter ini, terlebih dahulu cuci dulu ya, biar filter ini lebih hygiene, lebih bersih dulu ya, lebih bersih kita cuci dulu. Karena filter ini belum dicuci, saya akan menggunakan tisu ya. Jadi tambah tebal lagi. Oke. Okay. Cara menggunakan masker ini, pertama-tama tangan kita harus dibersihkan dulu ya. Tangan kita dibersihkan atau kita menggunakan antiseptik. Karena tangan saya tadi udah cuci, bahkan saya udah pakai masker ini. Kalau kita nggak belum cuci tangan, kita menggunakan antiseptik untuk membersihkan tangan kita bersih dari virus dan bakteri, ya. Cara pakainya dari sebelah kiri.
tarik sebelah kanan ya. Ini pakainya agak nyaman ya, agak nyaman. Dan di posisi hidungnya ini dia tepasin, tarik ke kiri dan kanan. Seluruh bawahnya tak tekan, jadi rata semuanya. Enak ya, ini nggak terlalu kencang karetnya, enak. Kalau terlalu kencang kita bisa kendorin dia. Ya, kita bisa adjust dia karetnya ini. Nafasnya juga enak karena di sini ada air pump-nya. Ya, kita tarik dari sini, disaring. Kita hembuskan dari sini. Di sini keluar anginnya. Ya. Jadi air pump ini membantu sirkulasi di dalam masker kita. Ini masker recommended banget pakainya. Ini yang saya cari karena lengkap banget fasilitasnya dia. Nyaman dipakai, hampir nggak berasa ya ininya, tarikannya nggak berasa. Nyaman, ini pas banget nih. Ini menengah AirPop juga. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai filter masker 5 kali penyaringan. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.